Hai. Apa kabarnya nih? Baik. Aku terakhir itu memang udah 1 tahun yang lalu menjadi rising star di Popular. Gak kerasa ya, 1 tahun tuh cepet banget. Aku kerja sebagai legal di kantor dan itu perusahaannya multi company. Pemotretan hari ini tuh temanya Halloween dan aku sebagai witch alias sebagai penyihir. Pernah sih, ini baru pertama kali sama Popular, gokil Popular. Enggak sih, gak ada kok. Karena ini kuburannya tenang dan orang-orangnya mungkin sudah beristirahat di tempat yang seharusnya. Aku sih bisa dibilang bukan tipikal orang yang penakut, karena aku mencoba hal-hal baru itu kayak aku harus coba daripada enggak sama sekali, YOLO gitu. Kayak jumping dari ketinggian yang lumayan tinggi, yang menurut orang mungkin, ah ini tinggi banget tuh kamu berani gitu. Never go back to where bisa dibilang iya, I take care of myself, itu dari atas sampai bawah itu hasil kerja kerasku sendiri, aku bisa melewati segala sesuatu sendiri, tapi aku juga membutuhkan laki-laki yang memanjakan aku. Laki-laki yang bisa megang janji dan omongannya, yang bisa menghadapi segala sesuatu dengan berani, bisa mengambil resiko dengan berani, tidak menjadi pengecut dan bertanggung jawab. Belum? Pingin? Enggak. Kenapa? Karena menurut aku ya itu bukan party yang harus dirayakan gitu loh. Cuman kayak dandan menjadi hantu gitu. Buat fans aku, aku dari 2020 sudah join di Popular sampai saat ini. Terima kasih untuk tetap ingat sama aku. Walaupun aku jarang ikut photoshoot, tapi
kalian tuh masih suka tanya, kak kapan balik lagi jadi model, kak kapan pemotretan lagi. Makasih, semoga kalian selalu sehat dan sukses. Untuk Popular, terima kasih kesempatannya dari 2020 sampai 2024 ini. Aku tuh udah melewati banyak hal-hal dan fase-fase kehidupan aku selama aku di Popular. Dan sekarang udah di penghujung aku menjadi cover di majalah Popular. Terima kasih Popular sudah menemani karir aku dari atas, dari bawah sampai ke atas. Okay. Terima kasih. Sudah. Sukses terus Popular. Okay.